الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukashafatul Qulub, bertaubat adalah wajib bagi setiap Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Bertaubat ini bagi orang yang melakukan dosa, maka bertaubatlah sebagai jalan penghapusan dosa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Maka bila disebut tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, ini Allah perintah. Maka bila perintah Allah, maka tidak boleh ya, dipandang ringan. Kerana yang memerintah itu adalah Allah. Maka taubat di sini, perintah di sini menunjukkan wajib. Maka wajib kita bertaubat daripada dosa-dosa. Sama ada dia ahli maksiat ataupun dia ahli taubat. Kalau kita ahli maksiat, kita wajib taubat. Kalau kita ahli taat pun wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya sebagaimana dalam maksiat itu mendapat kemurkaan, boleh berlaku juga di dalam ibadat mendapat kemurkaan Allah. Maka Allah berfirman, wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan, yakni melupakan melakukan amal-amal soleh yang menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah. Ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa orang yang derhaka kepada Allah adalah orang yang melupakan perintah-perintah Allah, kewajipan-kewajipan Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, dia rasa suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang rasa benci, tidak mahu bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Maka disuruh kita memperbanyakkan ibadat agar kita ini bila bertemu dengan Allah, Allah redha pada kita, kita redha pada Allah. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Sesiapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepadanya, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia janganlah menyekuti Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia melupakan segala perintah Allah, lalai kepada Allah, Allah menyatakan ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Maknanya mereka adalah orang yang derhaka kepada Allah, yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini, orang fasik ini, mereka keluar daripada jalan hidayat Allah, tidak mendapat petunjuk Allah, jauh daripada rahmat dan juga jauh daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang itu jauh daripada keampunan Allah, bermakna dia duduk dalam dosa yang banyak. Sudah pasti dalam dosa yang banyak itu mendapat kemurkaan Allah. Maka kata Imam Ghazali, orang fasik ini ada dua kelompok. Satu, orang fasik yang membawa kepada kafir. Dia fasik lama-lama bawa kepada kufur. Yang kedua, dia fasik yang membawa kepada derhaka kepada Allah, tidak sampai kepada kufur kepada Allah Ta'ala.
maka orang fasik yang membawa lama-lama kepada kufur ini, dia dikira tidak beriman kepada Allah, dia duduk dalam sesat. Macam contoh orang itu minum arak, akhirnya bila dia sudah seronok dengan minum araknya, maka dia pun kata arak ini halal. Maka mulanya fasik minum arak, akhirnya jatuh kufur dia. Bila jatuh kufur, bila dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka orang ini duduk di dalam sesat, maka terkeluar dia daripada Islam. Maka dalam keadaan macam itu, kalau dia wafat begitu keadaannya, diazab buat selama-lamanya. Maka Allah berfirman, fafasaqa an amri rabbih, maka mereka itu derhaka terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menyatakan ini fasik yang membawa kufur. Bahaya bila fasik ini kadang-kadang disebabkan kejahilan. Bila mana saja dia melakukan maksiat dosa, akhirnya dia menghalalkan. Berbeza dengan orang yang melakukan maksiat, contohnya dia minum arak, tapi dia tahu arak itu haram, hanya dia tidak bertaubat lagi sahaja. Maka ini tidak jatuh kepada kufur lagi, tapi termasuk dalam dosa. Maka sedangkan orang fasik yang dikatakan fasik, yang sebagai orang yang mendahaga kepada Allah, adalah orang yang minum arak. Contohnya, makan makanan yang diharamkan oleh Allah, mengambil harta-harta yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali rajulu min aina asabal mal min halalin am haramin, akan datang satu zaman manusia sudah tidak mengambil kira daripada mana hasil mereka dapat, sama ada yang halal ataupun yang diharamkan oleh Allah, ataupun berzina, ataupun melakukan maksiat kepada Allah dan seumpamanya, yang keluar daripada jalan ibadat kepada Allah Taala. Bila keluar daripada jalan ibadat, masuk dia ke dalam kemaksiatan. Tetapi mereka ini tidak buat kepada, tidak melakukan perkara yang membawa kufur, tidak melakukan kemusyrikan. Mana musyrik? Tidak jatuh kepada musyrik, tidak buat kemusyrikan. Maknanya dia hanya melakukan dosa besar sahaja. Maka perbezaan di antara keduanya adalah orang yang fasik, yang kafir, yang tidak diberi pengampunan. Orang fasik yang membawa kafir tidak diberi pengampunan, kecuali apa? Kecuali dia ucap syahadah kembali. Orang yang sudah ini, dia jatuh kufur, dia panggil murtad. Orang yang murtad ini, segala amalan yang dia lakukan sebelum pada ini terbatal semuanya sekali. Maka ketika itu tidak ada lagi amal dia. Selepas itu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia wajib mengqadakan balik segala ibadat. Walaupun dulu dia ahli ibadat, tapi dia kena qada balik. Kena qada balik, baik puasa, baik sembahyang dan seumpamanya. Ini bagi orang yang murtad. Tapi dia ucap syahadah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas kesalahan dia. Maka sesiapa yang bertaubat sebelum daripada dia wafat, sebelum dia mati, dan taubatnya diterima oleh Allah, maka Allah Maha Pengampun mengampunkan akan dosa-dosanya. Lalu ditanya, boleh ke ahli maksiat, saya ini minum arak, boleh tak masuk syurga? Boleh. Saya ini penzina, boleh ke masuk syurga? Boleh. Saya ini maknanya berjudi, boleh ke masuk syurga? Boleh, tapi dengan syarat. Kena jawab boleh dulu biar dia semangat. Boleh, tapi dengan syarat. Syarat macam mana? Syaratnya kamu kena bertaubat dengan taubat nasuha, taubat bersungguh-sungguh. Taubat bersungguh-sungguh, tinggal betul-betul taubat nasuha, maka Allah melihat cukup syaratnya dengan keikhlasan kamu bertaubat, maka segala dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah. Bila sudah diampunkan oleh Allah, disebut dalam hadis, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah, orang yang bertaubat daripada dosa seumpama ia tidak ada dosa. Tidak ada dosa macam mana? Sebagaimana lahir ia daripada perut ibunya suci bersih. Sebab itu orang-orang yang melakukan fasik kepada pendahakaan, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosanya, dia juga layak untuk masuk dalam syurga Allah dengan rahmat Allah. Maka orang fasik yang mendahaga ini diberi pengampunan.
diberi pengampunan dengan jalan apa? Dengan jalan taubat kepada Allah dan penyesalan bersungguh-sungguh sebelum pada wafat. Ada satu kisah, satu orang ulama besar namanya Al-Allamah Habib Umar. Ada satu anak muridnya ini, anak murid ini mungkin tidak ada adab dengan dia, dia marah. Lalu anak muridnya pun berhenti belajar. Bila berhenti belajar, oleh kerana dia ini lawan dengan gurunya, balik menjadi ahli maksiat di kampungnya. Maka dia ini maksiat demi maksiat, kepasikan demi pasik. Maka hidup dia dengan berpoya-poya melakukan maksiat begitu. Selama beberapa lama, ada anak murid Habib ini mau balik kampungnya. Jadi bila mau balik kampung, dia teringat kawan dia itu yang kena, yang berhenti itu, dia minta izin, boleh tak saya nak ziarah dia? Budi kata boleh, silakan. Maka dia pun pergi cari, jumpa ayahnya. Lalu ayahnya beritahu bahawa anak saya sudah wafat, meninggal dunia. Anak saya sudah meninggal dunia. Bagaimana keadaan dia? Maka keadaan dia dulu memang terkenal dia ahli maksiat. Tetapi kata ayahnya, sebelum beliau wafat, dalam masa seminggu dua minggu dia tidak keluar daripada rumah. Dia tidak keluar daripada rumah. Dalam rumahnya dia menangis, beribadat, tak keluar-keluar bilik, beribadat saja. Apakah yang menyebabkan dia berubah begitu? Kata anaknya, ketika mana sahaja, maknanya dia ini duduk dalam keadaan lalai, satu malam datang gurunya. Wallahu a'lam, mungkin datang itu dalam mimpi. Gurunya tak datang pun maknanya, tapi dia jumpa, dia nampak gurunya, mungkin nampak dalam mimpi. Kata gurunya, al-an waqtak, sekarang ini masa kamu, maknanya sekarang ini masa kamu hampir wafat, bersiap sedialah kamu. Maka dia tersedar dengan perkataan gurunya yang datang dalam mimpi tadi. Maka dia pun teringat guru dia balik, menyesal dia. Dia beribadat kepada Allah, beribadat, 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 siang malam menangis saja kerja dia. Lebih kurang dalam seminggu, dua minggu begitu, wafat dia. Wafat dia itu dalam keadaan dia sudah bertaubat kepada Allah. Anak murid dia yang balik nak jumpa kawan dia sudah wafat ni, balik pergi semula. Balik, sambung balik, habis cuti pergi. Gurunya itu berada di Yaman, jumpa dengan Al-Allamah Habib Umar. Maka beritahu. Bila bagi tahu saja, kata gurunya, aku sudah tahu perkara itu. Walaupun gurunya marah, tapi hakikatnya sebenarnya guru dia ini sentiasa berdoakan untuk dia siang dan malam. Akhirnya boleh jadi berkat gurunya, jadi dia orang yang bertaubat kepada Allah sebelum daripada wafat. Maka dikatakan bahawa orang yang melakukan maksiat ini, buat dosa, ataupun kita yang buat dosa ini, tapi dosa kita tidak sampai kepada kufur, berterusan dalam dosa, maksiat, buat kezaliman, lalulah dalam keadaan itu dia bertaubat kepada Allah, maka Allah menerima akan taubatnya tadi. Sebab dikatakan bahawa orang yang fasik yang melakukan dosa ini akan diberi pengampunan oleh Allah dengan syarat ia bertaubat kepada Allah dan menyesal sebelum daripada kematiannya. Dan orang-orang fasik yang mendahaga ini dikatakan bahawa bila mana dia ini kembali kepada Allah, Allah tidak tolak dia. Mana-mana orang yang melakukan dosa maksiat, bila dia kembali pada Allah, Allah tidak tolak dia. Allah tetap memandang dia dengan pandangan rahmat Allah. Maka setiap maksiat itu asalnya daripada nafsu syahwat, maka ia boleh diberi pengampunan. Dan setiap kemusyrikan, maknanya asal daripada dosa besar yang tidak diberi pengampunan. Adapun nafsu datang daripada dosa, datang daripada nafsu syahwat, Allah Ta'ala kata, aku beri pengampunan.
Tapi kalau daripada syirik ini maknanya satu dosa yang besar, tidak diberi pengampunan. Inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik ini satu kezaliman yang besar. Maka kemaksiatan iblis itu adalah daripada dosa besar. Dia maknanya enggan ataupun ingkar lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang melakukan dosa, dia hendaklah bertaubat daripada dosa-dosanya sebelum datang kematian. Kerana sesungguhnya selagi mana kematian itu belum datang kepadanya, dia ada harapan untuk mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Dan sebelum datang kematian, dengan harapan Allah menerima akan dosa, akan taubatnya, maka Allah menyatakan di dalam hadis kursi, mengatakan bahawa kalau hamba-Ku itu datang kepada Aku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, maka Aku datang kepadanya membawa pengampunan yang melebihi langit dan bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima akan taubat hamba-hambanya. Allah menerima taubat hambanya. Bila Allah menerima taubat hambanya, Allah tidak mengira banyak mana hambanya melakukan dosa. Bila Allah menerima akan taubat, Allah tidak memandang lagi kesalahan hambanya. Walau sebesar mana kesalahan, maka taubat itu boleh menghapuskan akan kesalahannya. Maka kata ulama, tangisan, beberapa titisan tangisan air mata di malam hari bertaubat kepada Allah boleh memadamkan lautan api neraka yang banyak, yang luas. Namun tangisan di negeri akhirat tidak akan dapat memadamkan api neraka. Maka tangisan yang boleh memadamkan api neraka adalah tangisan di atas muka dunia, tangisan taubat kepada Allah. Maka Allah menerima akan taubat hamba-Nya. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi. Dialah Allah yang menerima taubat akan hamba-Nya. Lepas dia terima taubat, wa ya'fu anis sayyi'at, dan dia memaafkan segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang kamu semua lakukan. Maka Allah mengampunkan apa yang mereka kerjakan, dan Allah menerima akan taubatnya, dan Allah memaafkan apa yang mereka lakukan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minaz-zambi kamal la zambalah." Orang yang bertaubat daripada dosa adalah orang yang tidak ada dosa, yakni bagaikan dia tidak pernah buat dosa itu. Jadi kalau orang itu, contoh orang itu minum arak, contoh orang itu berzina, contoh orang itu berjudi, tapi kalau dia bertaubat Allah terima, dia bagaikan tak pernah buat dosa itu. Ini nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahu betapa besarnya rahmat Allah, betapa pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan bahawa ketika seseorang melakukan dosa, maka ditulis perbuatan itu di dalam buku catatan amalan dia. Dia buat dosa tadi, maka pada satu hari ia berbuat dosa, lalu ia mengambil buku catatan, mengambil buku catatannya untuk menulis perbuatan dosa itu, tetapi dia tidak menemui sesuatu di dalamnya selain firman Allah, wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang buat dosa, dia buat dosa, buku dalam buku catatan akan ada dosanya. Tetapi bila negeri akhirat nanti, dia tengok tak ada pun dosa dia. Bila dipentang tidak ada dosanya. Bila tidak ada dosa, tetapi di sebaliknya terlihat perkataan, fa'ula'ika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka yang ada ini firman Allah dalam surah Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman, fa'ula'ika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang itu Allah menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Contoh, kalau dia buat dosa itu, contohnya dia berjudi, dosanya 1,000 contohnya. Tiba-tiba bukan dilihatnya dosa 1,000, jadi pahala itu 1,000 pula. Bertukar, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah menukar akan kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan.
Kalau kemusyrikan itu diganti dengan keimanan, kalau kemaksiatan itu diganti dengan ketaatan, maka tempat penzinaan tadi diganti dengan pemaafan, dan tempat maksiat tadi diganti dengan ketaatan. Begitulah kemurahan dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu melakukan dosa, bagaimana dekat negeri akhirat, kalau dia bertaubat pada Allah, maka dosanya dipadamkan oleh Allah. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah boleh kekalkan dosa-dosa kita, Allah boleh padamkan dosa-dosa kita walaupun telah ada di Lauh Mahfuz ketetapan. Itu hak Allah, kita tidak tahu. Maka selagi mana kita hidup, lagi itu ada peluang. Selagi mana kita tengok orang jahat, orang jahat itu ada peluang untuk masuk syurga dengan syarat dia bertaubat pada Allah. Sebab itu orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, orang-orang yang soleh, bila dia melihat orang itu ahli maksiat, dia tidak akan mencela, bahkan dia tarik orang itu agar bertaubat kepada Allah. Kerana sesungguhnya walau besar macam mana maksiat, bila seorang itu bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, maka tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjalan di hadapan penduduk Madinah, lalu seorang pemuda menghampirinya sambil membawa botol di sebalik bajunya. Ni kisah ni kita sudah cerita dahulu. Ada satu orang anak muda, dia bawa dia ini minum-minum ya, maka ada botol di tangannya. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar lalu. Bila datang Sayyidina Umar lalu, dia pun takut, ini Sayyidina Umar Al-Khattab dan di tangan dia ni ada botol arak sebenarnya. Lalu bila kita tengok macam itu, nampak Sayyidina Umar, dia ambil botol arak letak di dalam baju dia. Letak dalam baju. Lalu ditanya, "Hei anak muda, apa yang ada di dalam baju kamu tu?" Dia pun tak ada, dia pun tidak mengaku tak ada apa-apa. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab ini bertanya beberapa kali. Dia takut tidak ada apa-apa. Bila Sayyidina Umar tanya, biasanya kalau tanya nada tu agak keras sedikit, jadi dia rasa takut. Lalu dia pun berkata dalam hatinya, "Ya Allah, jangan engkau membuatkan aku malu di hadapan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya Allah, jangan engkau buka aib aku di hadapan dia. Jangan kau buka aib aku di hadapan dia. Tutuplah aib aku di hadapannya. Aku berjanji aku tidak akan minum arak lagi buat selama-lamanya." Dia cakap dalam hati. Kalau berjumpa dengan wali Allah, orang-orang soleh, ahli-ahli kasyaf, kita kena baca doa gini. Allahumma stur aurati bisatril jamil. Ini cara kita jumpa wali Allah. Nanti wali Allah itu tak nak jumpa kita. Ada wali Allah itu dia tahu orang ni maksiat, orang tahu. Tapi kita baca doa-doa. Baca doa-doa, mohon Allah Ta'ala tutupkan keaiban kita. Sebab itu, kalau orang kata kita baik, jangan berasa kita baik. Kita kena bersyukur. Sebab apa? Orang kata kita baik sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka, tak ada orang kata kita baik pun. Bukan kata gitu. Maknanya, lalu dia kata, "Ya Allah, jangan kau buka aib aku di hadapan Sayyidina Umar ini." Dalam baju dia ini botol arak. Bila tanya, hanya khabar adalah, ada tak nak bagi. Maknanya, lalulah dia pun kata, selepas dia berdoa, dia kata dalam hati, "Ya Allah, kalau kau selamatkan aku daripada Sayyidina Umar ini, aku tidak akan minum arak buat selama-lamanya." Lalu Sayyidina Umar tanya, "Apa ada dalam baju kamu?" "Cuka." Payah nak jawab cuka. "Saya bawa botol cuka." "Kalau betul, mari sini, tunjukkan aku botol cuka tadi." Lalulah pemuda tadi dalam keadaan takut-takut padanglah, serah pada Allah. "Ya Allah, jangan malukan aku ni." Dia pun serah pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tengok, buka. Tengok-tengoknya memang cuka sungguh. Dia pun terkejut, dia pun tak tahu Allah tukarkan jadi cuka. Maka kemudian Sayyidina Umar pun tengok, tengok betul-betul, cium, tengok, ternyata itu memang botol cuka. Berdemikianlah Allah tengok, terima Allah tentang taubat itu, tak berlaku amal taubat lagi, hanya niat nak taubat Allah terima dah. Tapi kena sungguh-sungguhlah. Maka dalam keadaan macam itu, kata Imam Ghazali, ini kata Imam Ghazali kata apa? Perhatikanlah, orang yang bertaubat itu takut kepada makhluk, takut pada Sayyidina Umar.
Maknanya yang dikatakan selain pada Allah, Allah juga tetap mengubah arak itu menjadi cuka. Kerana apa? Kerana dia memang takut, tetapi niat dia nak bertaubat itu ikhlas. Memang betul-betul dia nak bertaubat. Maka yang demikian, seandainya orang yang telah melakukan maksiat itu menghentikan segala perbuatan keji dan dia bertaubat dengan taubat yang semuni-muninya, yang sesungguhnya, sesuci-sucinya, dipanggil taubat nasuha. Dan taubat nasuha itu mesti ada penyesalan di atas segala perbuatannya, dan taubat nasuha itu mesti ada perubahan di atas dirinya, sama ada ibadat, ilmu dan akhlaknya. Lalu dikatakan bahawa Allah menerima akan taubatnya, Allah terima akan taubatnya, dan sehingga Allah Ta'ala tukarkan arak bertukar menjadi cuka. Dikatakan arak kejahatan bertukar menjadi cuka ketaatan, cuka penyesalan. Baik, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada satu malam setelah solat isyak, saya keluar jumpa dengan seorang perempuan. Lalu Abu Hurairah pun tengok perempuan di jalan, ia berkata, wahai Abu Hurairah, saya telah buat dosa, adakah jalan untuk saya bertaubat pada Allah? Apa dosa kamu? Lalu dia kata, saya telah berzina dan saya telah bunuh hasil perzinaan saya. Dulu kita dah baca dah sikit, dia kata, saya telah berzina, lalu hamil, selalu melahirkan anak. Bila lahirkan anak, saya cekik anak tu sampai mati. Bila dengar macam itu, Saidina Abu Hurairah rasa nak marah. Kamu ini dahlah binasa, kamu dahlah rosak buat benda tu, kamu membinasakan anak pula, kamu merosakkan. Kalau begitu tidak ada jalan taubat lagi kamu, kata saya Aina Abu Hurairah, marah begitu. Lalu wanita itu jatuh pensan. Maka Aina Abu Hurairah pensan-pensan lari marah tadi. Lalulah bila dia berjalan nak jumpa Saidina, nak jumpa Rasulullah, dia terfikir dalam hati, aku ni beri fatwa. Maknanya Rasulullah tak kata apa-apa, aku dah kata dah tak ada jalan taubat pada kamu. Padahal Rasulullah ada lagi bersama, sama dengan dia lagi. Maknanya dia duduk sama Rasulullah, patutnya dia jumpa Rasulullah. Lalu Abu Hurairah rasa menyesal, silap aku kata macam itu. Lalu dia pun pergi berjumpa lah. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun beritahu ada satu orang wanita itu berzina, kemudian hamil, kemudian lahirkan anak, kemudian cekik anak sampai mati. Lepas tu dia tanya saya, adakah ada jalan taubat? Saya kata orang macam mu tak ada jalan taubat. Maknanya tak ada jalan taubat, maknanya apa? Kalau taubat pun Allah tak terima. Dan saya kata mudahlah binasa, buat binasa yang lain pula. Mudahlah rosak, buat rosak yang lain pula. Rasulullah jawab balik pada Abu Hurairah, mu tu yang rosak, buat rosak lagi orang lain. Engkau binasa dan membinasakan. Katanya saya Rasulullah pada Sayyidina Abu Hurairah, kamu tidak mendengar ke firman Allah yang bermaksud, dan mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali jalan hak yang dibenarkan oleh syarak, dan mereka tidak pula berzina, dan sesiapa yang melakukan demikian akan dapat pembalas, akan mendapat balasan dosanya, akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan baginya azab pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab dengan menerima kehinaan kecuali orang yang bertaubat. Kalau orang itu berzina, bunuh orang, maknanya bunuh orang, berzina dan juga melakukan kezaliman, dia akan diazab, digandakan oleh Allah, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dengan amal yang soleh, maka Allah menggantikan kejahatan dia dengan kebaikan, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Menyesal Saidina Abu Hurairah. Dia kata tak ada jalan taubat, Nabi kata ada jalan taubat, Nabi baca ayat Quran. Lalu Abu Hurairah keluar tadi, dia jumpa orang, boleh tak kamu tunjukkan saya kat mana orang perempuan begini-gini, nak cari balik orang perempuan tadi. Lalu
tak ada jumpa cari. Sayyidina Abu Hurairah ni lepas peristiwa tu dia cari orang, dia tanya, bila dia jumpa orang dia tanya, mukna tak orang perempuan ni, mukna tak orang perempuan ni. Dia jadi begitu sehingga dikatakan anak-anak muda mengatakan sungguh Abu Hurairah itu sudah gila orangnya. Siapa begitu? Sebab apa? Sebab Abu Hurairah ni dia jumpa orang dia tanya, mukna tak orang perempuan ni, mukna tak orang perempuan ni. Dia nak cari jumpa balik pada perempuan tadi, nak bagi tahu bahawa Allah boleh terima akan taubat tadi. Maka saya lantas menemuinya, kata Abu Hurairah, dan mengkabarkan hal itu kepadanya. Akhirnya jumpa kat Sayyidina Abu Hurairah. Begitu Sayyidina Abu Hurairah ni jumpa, tanya orang puan tu sama, mana siapa orang kata apa, Abu Hurairah ni telah gila. Jumpa tanya dah dia rasa bersalah, dia nak suruh orang tadi bertaubat. Akhirnya jumpa. Bila jumpa tadi dia beritahu, aku sudah jumpa Rasulullah, aku telah salah memberi kenyataan, sungguh taubatmu akan diterima oleh Allah, kata Rasulullah. Maka gembira wanita tadi. Bila gembira wanita tadi, kata wanita tadi pula, saya ada sebidang tanah, saya nak infakkan tanah ini pada Allah dan Rasul. Abu Hurairah pergi jumpa Rasulullah, ada wanita itu yang hendak bertaubat, Allah dia telah beri tanah dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya ada satu beritahu kepada kita, di sini ada ilmu yang diberitahu kepada kita, sesiapa yang bertaubat pada Allah jangan sayang nak infak fi sabilillah. Kerana apa? As-sadaqatu tutfi'ul ghadab, sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Dan sedekah itu cepat menghapuskan akan dosa-dosa orang. Kalau orang buat dosa, nak cepat hapus dosa, banyakkan infak fisabilillah. Banyakkan infak. Bila kita infak fisabilillah, Allah menghapuskan dosa. Dalam menghapuskan dosa, Allah Ta'ala ganti pula dengan harta-harta yang lain, ataupun digandakan lagi pahala dan seumpamanya. Maka itu kisahnya, kisah Sayyidina Abu Hurairah. Ada pun kisah lagi, kisah wali Allah. Siapa namanya? Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam itu wali Allah. Ya, wali Allah. Padahal dia dahulu itu orang fasik, orang yang banyak buat jahat, itu Utbatul Ghulam. Tapi Utbatul Ghulam itu akhirnya menjadi wali Allah. Sebab tu kalau ditanya, saya ini, orang itu berzina, boleh ke jadi wali Allah? Boleh. Orang itu berjudi, boleh ke jadi wali Allah? Boleh. Dengan syarat apa? Syarat dia bertaubat dan beramal dengan amal soleh. Maka berlaku. Apa buktinya? Ada satu orang yang bernama Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam termasuk orang dahulu sangat fasik, sangat melakukan kejahatan. Sehingga dia terkenal. Terkenal dengan apa? Terkenal dengan jahat. Manusia ni ada terkenal dengan baik, ada terkenal dengan jahat. Kalau terkenal dengan baik, alhamdulillah. Kalau terkenal dengan jahat, na'udzubillah. Dengar nama kau takut dah. Takut ke apa? Dia buat jahat ke orang. Waktu kita tambuh. Maka terkenal dia dengan kejahatan. Bila zamannya itu, bila sebut namanya, orang sahaja jadi takut. Maka terkenal ada. Maka banyak kejahatan. Antara yang dia suka minum arak. Maknanya, pada satu hari, oleh sana, dia ini, bila dia minum arak, dia mabuk-mabuk, dia khianat orang, buat zalim orang dan sebagainya. Habis kejahatan demi kejahatan. Sampai satu peringkat, dia fikir, zaman itu ada seorang yang soleh, namanya Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini kalau dia bercakap, tersentuh hati manusia. Kerana apa? Ikhlasnya dalam menyampaikan perkataan dia. Maka Al-Imam Hasan Basri ini seorang yang soleh, alim, zuhud, kuat ibadat, banyak beri nasihat. Tidak dia berjumpa orang, dia selalu beri nasihat. Dan banyak orang-orang bila mendengar nasihatnya menjadi orang soleh. Dengar nasihat dia boleh jadi orang soleh. Ini Hasan Basri. Maka orang jahat ini bila dengar saja, maknanya Utbatul Ghulam bila dengar nama Hasan Basri, dan Hasan Basri selalu melarang orang buat jahat, dia suka buat jahat. Walaupun Hasan Basri tak jumpa dia, tapi dia dengar, itu kalau kamu jumpa Hasan Basri, Hasan Basri akan larang kamu buat jahat. Kalau begitu, aku nak pergi jumpa dia. Nak pergi jumpa dia, maknanya nak tengok macam mana. Maka niat Utbatul Ghulam dalam hatinya nak mengkhianati Hasan Basri. Nak mengkhianati. Maka nak jumpa Hasan Basri di mana? Hasan Basri tak main pasal-pasal, tak main ke tesen-tesen bah, tak main
ke tepi-tepi patah dah. Nak jumpa Hasan Basri, orang soleh ulama macam ni sejik je. Nak jumpa Hasan Basri di masjid, maka tak ada jalan lain. Kalau nak jumpa Hasan Basri, mesti pergi ke masjid. Maknanya, maka pergilah dia masuk di dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, dia pun mikir, macam mana nak katok Hasan Basri ni, macam mana buat jahat ke dia ni. Takkan duduk jauh-jauh gitu, kena duduk dekat-dekat. Maka duduk depan sekali dia. Duduk mikir macam mana ni. Jadi nak tengok peluang-peluang nak buat jahat pada Hasan Basri ni, macam mana. Tiba-tiba Hasan Basri pun menyampaikan kuliah. Jadi sementara tu dengar dulu. Jadi dia masuk kuliah tu bukan nak dengar kuliah. Dia masuk kuliah itu nak, maknanya nak cari peluang macam mana nak buat jahat pada Hasan Basri ini. Maka dia mesti duduk dekat. Takkan duduk jauh belah tu. Maknanya nak buat jahat mana? Duduk dekat. Orang macam Hasan Basri ini, Allah Ta'ala beri hati bersih. Bila hati bersih, dia bercakap kena atas palanya. Maka dia membaca ayat. Al-Imam Hasan Basri membaca ayat dalam suratul Hadid ayat yang ke-16. Alam yakninil ladhina amanu an taksha'a qulubuhum li zikrillah. Katanya Hasan Basri, bila lagi hati kamu ini nak tunduk mengingati Allah, bila lagi kamu nak jadi orang taat, sampai bila nak jadi ahli maksiat? Setok dia. Maknanya bila dengar macam itu, dia pun mentafsirkan. Maka Imam Hasan Basri mentafsir, bukankah datang masanya kamu perlu takut kepada Allah? Lalu dia pun memberi nasihat, beri nasihat, beri nasihat. Ketika itu tertunduk dia. Betul-betul macam Hasan Basri itu, kata nasihat betul-betul depan dia. Padahal ketika itu ramai orang. Jadi bila Hasan Basri menyampaikan nasihat, dia tertunduk. Bila dia tertunduk, lalulah menyebabkan orang itu menangis. Ubatul Ghulam menangis. Lama ni dah dia tak tahu, menangis dia. Lalulah dalam keadaan macam itu, di kalangan mereka seorang anak muda berdiri dan berkata, wahai orang mukmin yang paling bertakwa. Dia kata Hasan Basri. Tiba-tiba ramai-ramai bangun seorang. Siapa bangun nak bagi tahu ni? Wahai orang mukmin yang paling bertakwa, dia kata pada Hasan Basri, apakah Allah akan menerima orang yang fasik penderhaka seperti saya apabila saya bertobat? Maka syekh itu menjawab, ya, Allah Ta'ala akan menerima taubat orang-orang yang buat fasik. Kalau kamu buat derhaka kejahatan, Allah Ta'ala terima taubat kamu. Ini anak muda bangun. Dia dengar menggigil dia ketika itu. Maknanya lalu dikatakan bahawa Hasan Basri berkata, kalau kamu buat jahat, wahai anak muda, kalau kamu buat jahat macam mana jahat sekalipun, maka Allah terima akan taubat kamu. Lalu Hasan Basri pun menyampaikan syair, wahai anak muda yang menderhaka, wahai anak muda yang melakukan dosa kepada pemilik arasy yang mulia, kamu kembali. Tahukah kamu bahawa orang-orang yang buat penderhakaan itu adalah balasannya neraka sa'ir? Ketika dia kata macam itu, Batu Rulam menjerit. Hasan Basri katakan anak muda yang bertanya, tiba-tiba dia menjerit. Bila dia menjerit tadi, dia jatuh pingsan. Dia pun jatuh pingsan. Bila jatuh pingsan, kecoh orang dalam kuliah ramai-ramai ni, kecoh, tunggu dia sedar. Dia pun sedar. Bila sedar, tengok Hasan Basri duduk depan. Dia kata, ya Syekh, wahai tua imam, apakah Tuhan yang maha pengasih penyayang itu menerima taubat orang yang tercela macam saya? Bahkan saya lebih tercela daripada anak muda tadi. Maka dia menjawab, apakah Allah yang menerima taubat berperangai kasar? Kata Hasan Basri, adakah Allah yang menerima taubat itu berperangai kasar atau yang tidak mahu menerima akan taubatnya? Lalu dia pun mengangkat kepala dan berdoa 3 kali kepada Allah Ta'ala, dan dikisahkan bahawa akhirnya Utbatul Ghulam itu bertaubat kepada Allah. Kata Hasan Basri,
kalau Utbatul Ghulam bertaubat pun Allah terima. Lalu dia kata, sayalah Utbatul Ghulam. Akhirnya Hasan Ubas kata, kalau mu bertaubat, Allah Ta'ala terima taubatnya. Lalu kisah seterusnya kita sambung minggu hadapan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna ampusana wa illam taufillana wa tawhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin.